Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Mejok My Hobby. Video kali ini seperti biasa kita melaut lagi bersama kapal bagang. Seperti apa keseruannya, simak terus videonya sampai selesai. Oke, lanjut, selamat menonton, semoga kalian semua terhibur. Juragan sudah datang, waktunya kita berangkat. Kita menuju ke tempat parkiran kapal bagang di Pulau Lutungan sana. Kita sudah sampai di Pulau Lutungan, Kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Disinilah tempat kapal bagang diparkir. Oke teman-teman, kita naik ke kapal bagang. Smart. Sedikit lagi kita sampai di spot. Sebelum kita parkir kapal bagang di spot, kita harus minta izin dulu sama warga yang ada di sekitar sini. Karena kalau kita tidak minta izin, wah bisa bahaya. Karena pernah kejadian ada kapal bagang tidak minta izin diserang sama warga, dilempari batu. Jadi kita harus minta izin dulu. Bisa masuk dalam nggak? Boleh masuk dah. Oke. Ya, kita bisa diizinkan masuk. Pasti aman. Kita langsung menuju spot. Ada kapal bagang satu di sana. Itu kayaknya nggak berani masuk ke dalam. Kita coba-coba masuk di sini. Mudah-mudahan aman-aman saja. Ini spot paling mantap. Tapi tidak semua kapal bagang bisa masuk di sini. Karena kita mendapat izin, jadi bisa masuk. Juragan mengarahkan kapal bagang untuk mengambil posisi yang bagus. Oke. Waktunya kita buang jangkar. Kerai menit agak pulang ke rumah larang. Kok dilarang di tempat sini? Ya, tidak bisa. Ya, lama. Harus dijual berapa jarak. Ada 5 tahun baru ada bagang lagi. Tempatnya bandeng. Iya, sana. Bagus ke sini. Oh, bandeng? Saya nah, pernah dapat bandeng di sini. Yang dapat satu ekor saja. Dari 1 kilo. Wah. Kilo ini cakap. Mama. Bandeng. Ternyata banyak pengalamannya juragan di sini. Banyak pengalaman di sini. Tempatnya ikan semua. Iya. Dari sini napu sini. Iya. Napu juga. Selanjutnya 20 kecil ada napu di sini. Jalan dua lagi. Itu tadi kita ambil kiri karena napu di sana. Oh. Lampu bagang kita nyalakan. Kita santai-santai dulu sambil menikmati buah rambutan dan buah langsat sambil ngopi juga bersama kapal bagang Sebolok. Ada warga yang datang, semoga saja tidak ada masalah. Kita mendapat teguran dari warga. Ya, lebih secara saya Pak Teguran. Iya toh, bahlinya ada. Kapal bagang ada batas-batasnya kalau mau menjaring ikan. Ini ternyata kita sudah melewati batas. Ya, sayang sekali, terpaksa harus kita naikkan jangkar. Kita cabut dari sini. Aman. Warga sudah pergi dan lanjut menegur kapal bagang yang lain. Yang sana.
Sekarang sudah pukul 2, waktunya kita menjaring ikan. Jaring kita turunkan. Ikatannya dibagusin, Bang. Ikatannya. Ya, jangan sampai lepas. Kalau bisa dikuatin. Ya, semangat, Bang. Jadi cuan. Ini juragan kita, juragan kapal Sibolo. Saudara kembar dari juragan kapal Padang BMB. Batunya sudah dilempar ke bawah, itu sebagai pemberat biar menekan jaring ke bawah. Jadi sudah terikat semua, Bang, jaringnya? Sudah aman, Pak. Aman? Oke, lanjutlah barokah. Amin. Jaringnya sudah selesai dipasang. Tinggal kita turunkan. Tendanya kita lepas, tadi sempat turun hujan. Ini cuaca sudah cerah, sudah tidak hujan, tendanya kita lepas. Kita santai-santai dulu main kartu bersama juragan. Setelah itu baru kita naikkan jaringnya. Aduh, Ustaz. Ayo, Pak. Ya, inilah hiburan kami di kapal bagang. Biar waktu tidak terasa. Pakai PJP, guys. Lebay lidar lu, guys. Biar mi kalah, yang penting melawan. Banyak ikan panjang. Ini kesempatan terakhir kita menjaring ikan karena sudah mau masuk pagi. Wih, lihat ikan lompat-lompat. Semoga saja hasilnya tidak mengecewakan. Pantau terus teman-teman keseruannya. Kembali semua lampu dinyalakan. Semua ABK bergerak cepat. Kita kedatangan lagi kapal pemancing cakalang. Banyak ikannya? Banyak, Latang. Wah, kayaknya kita jackpot ikan Latang. Semangat, Bang, semangat. Oke, cepat-cepat ke sebelah kanan. Sebelah kanan, cepat-cepat. Cepat-cepat, sudah pagi nih. Woi, kita lihat ikannya. Jackpot. Woi, mantap. Oke, guys. Ya, semangat semuanya. Ada lagi kapal yang datang. Laris manis ikan kapal bagan Sibolo 1. Banyak pembelinya. Kapal lagi sih dulu. Kapal lagi itu dari tempatnya. Jadi. Nah, boleh. Ya. Sampai sini. Oke, sudah cukup. Semoga dapat banyak. Oke, lanjut. Di sini bisa kita lihat kalau sesama nelayan itu saling membutuhkan. Baik, ke depan. Bagaimana stok, masih ada kah? Ada kapal lagi tuh, mau beli kan? Oh, masih banyak stok. Banyak.
satu tujuan, satu dua juga kami nanti. Putus harga 1.200.000. Mau naik kabel sini? Dilihat hasilnya, alhamdulillah luar biasa. Boleh sano, cale, maju-maju sedikit. Maju-maju sedikit. Woi, masih ada. Hah? Kenapa? Dikit. Kalau memang banyak, iya, bertambah. Kenapa dalam bertambah? Kali ini masih mau lagi keluar dari. Banyak ya. Well, ada tembangnya juga. Belum selesai. Hampir penuh barlok. Ya, silakan dilihat. Inilah jenis-jenis ikan yang masuk ke dalam jaring. Oke, teman-teman semua, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Biar saya lebih semangat lagi membuat video buat teman-teman semua. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.